Santa Sumbangan nih buat saudara-saudara kita yang kena korban banjir di mana, Petamburan ya? Petamburan. Nih Pak ya, produser. Untuk membantu teman-teman yang masih dalam keadaan susah kesusahan. Gimana Pak? Hari ini persiapannya barang-barang aman ya? Ini bagian apa nih? Nagagan nih. Ya hari ini kita ada acara Naga Suara Putri. Kebetulan kita rutenya ke daerah Petamburan. Petamburan 1. Iya. Peduli Banjir Jakarta. Semoga bisa membantu kita atau saudara kita yang lagi kesusahan butuhkan. Hari ini ada bisa diperkenalkan. Nah, kebetulan sekarang yang berangkat sekarang ada Zazkia sama Nirwana. Kebetulan Zazkia ajak juga Jipila, cuma Jipila lagi ada dadakan kegiatan yang harus dijalani gitu. Tapi nanti ada Naga Suara Peduli kedua ya. Kelanjutannya ada. Ini session pertama ya. Segmen pertama kalau ibarat acara mah. Tujuannya bersambung nanti ada. Tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang korban banjir. Siapa tahu kan mereka juga butuh hiburan, nanti kita hibur di sana, kita goyang dikit. Apa aja nih yang dibawa? Ini sendal jepit nih, bawa sendal jepit dulu. Yang dibawa pastinya makanan sembako ya. Ada Indomie, ada air putih, ada Pampers untuk susu. Anak balita, ada susu. Beras. Ada beras juga. Oke, pokoknya gimana? Kita akan langsung menuju lokasi. Nah, ini kegiatan hari pertama Naga Suara Peduli. Iya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang kita jalan ya. Berangkat ya. Cus yuk. Ya, cus berangkat. Cus siap. Buang aja krem. Ayo ini Nirwana, kita mulai berangkat ya. Pokoknya pemirsa, mudah-mudahan saudara-saudara di sana dengan kedatangan kita dia bisa terus senyum lebar, bisa gembira lagi. Yuk. Doain ya, semoga sampai tujuan. Selamat. Depan ya, Pak. Bapak. Ya, kita ngikutin iring-iringan juga. Oh. Yang gua satu mobil lagi ngambil belanjaan lagi. Halo pemirsa, sekarang kita sudah sampai lokasi banjir Petamburan RW 02 Kelurahan Petamburan. Iya. Ini kabar-kabarnya katanya airnya udah mulai surut. Alhamdulillah airnya sudah mulai surut, tapi aku enggak jadi ngebak deh. Siap. Di dapur aja. Sekarang aku mau dijawab ke lokasi dulu, aku mau lihat sekarang seperti apa kondisinya. Yuk. Terus. Ini kemarin ya tingginya ya. Ini air segini. Kalau saya dari sini kelelep tuh nah. Iya kan? Ini tingginya. Berapa meter nih? Coba Saskia di sini. Kalau mama ke sini kelelep ya? Nah, saya punya tahu caranya biar bapak enggak kelelep. Nah, gimana? Benang. Enggak, bapak pakai high heel saja. Oh. Saja. Tinggi tuh. Terima kasih atas sarannya. Nah. Ada banjirnya nih, kan ada contoh-contoh. Barang-barang hancur ya. Barang-barangnya sudah pada kotor semua nih, celana orang ini. Tapi lumayan nih kita bawa, kita jual 10.000 tiga dapat kayaknya. Iya, memanfaatkan nih enggak ya.
pokoknya ini bekas kemarin nih, sekarang udah mulai surut, alhamdulillah. Yuk sekarang biar kita lihat lokasi yang masih agak ada airnya ya. Sini aja enggak usah masuk. Masuk dalam yuk, lihat yuk. Lihat. Ini Bang dari sini, Bang. Udah sini aja, Mas. Ibu, ini surutnya kapan nih, Bu? Baru Bu tadi pagi ya, tadi pagi surutnya. Kemarin tuh semana? Masih segini. Segini. Jadi lagi beres-beres ceritanya. Saya juga ke sini jam 2. Jam 2 masih segini. Masih segini jam 2 malam. Jam 2 malam maksudnya. Masih segini. Enggak, jam 2 siang. Oh, jam 2 siang kemarin. Jam 2 siang. Jam 2 siang kemarin. Jadi kalau malam udah sepinggang ya tadi. Terus Ibu ngungsi di mana tuh? Di Atofik. Berarti mulai surut pagi. Pagi. Ada bekasnya tuh. Ada batasnya dong. Iya. Ada batas itu tuh atas kepala. Tuh ada juga tuh batas kepala. Oh iya ini di atas kepala. Hampir mencapai 3 meter ya, Pak? Iya, 3 meter. Seginian lah. Iya, kalau kemarin enggak bisa lewat lagi ke sini. Kalau mau ke sini pakai pan. Kalau kelihatan kepalanya dulu. Halo, halo. Ya, pokoknya alhamdulillah sekarang udah mulai surut ya, Ibu. Ya, sudah mulai mulai aktivitas lagi ya. Pokoknya Saskia doain mudah-mudahan enggak ada lagi air yang jangan menyusun. Balik lagi ya banjir. Amin. Dan cuacanya iya benar. Aku juga bung dia. Aku sedih gitu. Rasanya aku pengen nangis. Tapi yang penting tenang ya Bu ya. Udah. Udah alhamdulillah ya Bu ya. Tabah ya Bu. Bisa tidur. Benar Bu. Ya. Oke Bu, sekarang aku mau lihat lokasi. Iya, ya. Makasih ya. Makasih ya. Ayo Pak RW, Pak RW, Pak RW. Apa kabar? Baik, maaf basah. Ini kena banjir juga ya? Oh, iya. Ini baru surut. Tetangga sama dia. Tetangga sama kena banjir. Jadi sekarang udah lagi beres-beres nih ya. Iya. Makanya diduain ya Bu ya biar tadi malam ada lampu mati, mana air enggak ada. Kamu dari dunia maya tapi nikmatin aja. Kan pasti demen di Petamburan. Ya, apa tinggal di mana semalam waktu banjir? Di atas tuh. Oh, di atas seng belakang. Tinggal ada di loteng. Orang-orang ngungsi kita enggak ah. Iya. Iya. Ini lagi tuh. Iya, awas. Tadinya saya mau gitu tambah. Awas ada yang kesenggol. Ibu-ibunya lagi beres-beres barang nih ya kan, lagi cuci kan. Tapi yang penting alhamdulillah ya udah ada. Ya. Oke. Oke, Ibu selamat beraktivitas. Yuk. Wah, ini nih ada air lumayan. Nah, ini ada. Nah, bukan lagi airnya. Alhamdulillah airnya udah surut. Ya. Ini bekas sampah-sampahnya. Fungsinya di mana? Ada di posko. Iya, sekarang sih udah. Udah kemari, udah datang kemari, udah pulang. Oh, tadinya di posko Bapak. Iya. Tadi berarti segini. Ini sini. Aku ini lebih enggak jauh ini. Tuh. Di sana tadi segini. Enggak, kalau segini berarti kelep. Oh iya. Sampai atas. Iya. Iya, karena pemirsa ini yang ini yang paling rendah ya di antara kan ini jalanan turun. Ini paling rendah makanya ini yang paling apa ya paling parah. Ini sampai sisanya nih sisa. Ini sisa-sisa nih ya. Yang belum sisa luar biasa pastinya ya. Jadi kita ngerasain apa yang dirasakan kan? Enggak, tapi apa namanya dulu juga Jaskia pernah ngerasain. Banjir. Tapi banjirnya enggak separah ini. Karena hujan kan, hujan besar. Air sawer karena rumah Jaskia paling rendah jadi banjir. Ya udah pernah sibuk-sibuk ngurusin itulah ya, perabotan. Sekarang Bapak udah senang ya Pak ya, banjirnya udah aman ya. Bapak punya anak berapa, Pak? Ini melebihi dari banjir 2000 sekolah. Itu batas rumah saya sih, Sud. Lagi ya. 2002 enggak sampai batas itu. Gini. Sekarang lebih. Ibu, tenggelam dong ya. Iya, tenggelam. Terus sekarang udah mulai surut. Udah alhamdulillah surut. Nah, yang ini pertama yang lebih ini, no yang lebih parah lagi di sono. No dia no rumahnya. Sampai enggak kelihatan rumah. Gitu.
Ini melebihi batas dari 2002. Gitu. Berapa tahun ya? 2002, 3, 4, 5. Yang biasanya banjir gini 5 tahun sekali. Ini 10 tahun ini. Nah, ini udah ini enggak 10 tahun, jadi ini tahun. Lebih 6 tahun. Yang saya tahu yang banjir gede sampai 2 meter lebih itu 5 tahun sekali. Ini udah berapa meter? Ini berapa meter? Hampir 2 meter setengah deh kalau ini. Kalau udah 2002 2 meteran doang, kalau ini lebih. Apa lebih. Aja Bu yang kerugian apa aja? Ya banyak, semacam kayak TV, kayak pakaian. Ya kita ada berumur Pak. Ya lewat sini, kita belok kiri Bu. Ya 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 ya. Bos, gimana sehat Bos? Ayo mari Bu. Iya 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 iya. Bapak RW ya, ntar ya. Tenang Bu. Tenang Bu, minta sama Pak RW. Orang semuanya mana? Ayo, silakan mau kemarin. Alhamdulillah ya. Waduh, itu mah tinggi banget dah. Ini tinggi nih pasti nih. Iya, udah pasti. Ini rendah. Bawah. Jadi ternyata Bapak ini salah satu korban banjir. Kita melihat banjir. Kalau telat belum ngomongin lagi. Ya, suasana di kota sekarang. Ya, sudah mulai surut, dan tapi masih ada beberapa yang tinggi. Yang mudah-mudahan surut lah, kasihan. Pokoknya sampai keadaan kembali normal. Oke. Kita udah keliling-keliling, alhamdulillah banjirnya udah mulai surut, tapi masih ada rumah warga sebagian yang masih terendam banjir, tapi alhamdulillah udah ketinggiannya paling maksimal 43 sampai 30 cm. Udah enggak kayak kemarin yang nyampe 2 meter. Iya, 2 meter ya. Iya. Tadi sudah kita turun lihat 30 cm. Tapi alhamdulillah seneng ya, sekarang cuacanya udah bagus. Iya, mudah-mudahan selalu. Kalau bisa jangan hujan lah. Jangan hujan lagi, kalau hujan pasti banjir lagi ntar. Ibu minta di dapur. Enggak, biar dia minum dulu. Oh iya, minta di dapur. Ada ampul yang bisa di dapur. Oke,
Pemirsa, sekarang Zaskia and team sudah sampai dapur umum. Di dapur umum. Ya, ya. Tempat ya, masak-masak apa di sini? Masak-masak di sini ya. RT RW 2. Campuran RT RW 2. Pokoknya campuran pada kesini semua, Bu. Campuran ya. ada semur jengkol, ada pete goreng. Ya. Ya. Biar dia. Saya salaman dulu. Assalamualaikum. Zaskia nggak sendiri. Zaskia nggak sini, ada teman Zaskia ini dari Zivilia. Oh iya. Ini juga dari bantu apa numpang makan sih? Numpang makan apa ya? Sambil mencicipi, jadi ngerasain masakan dapur umum. Iya, iya, iya. Petenya ada nggak petenya, Bu? Ah, petenya belum datang, dikirim. Soalnya banyak yang masih macet. Kasih akan udah jengkol. Nah, sekarang, oh, hari ini ada telur sama tahu, ya, pemirsa. Untuk para korban banjir yang mengungsi, untuk makanan hari ini ada telur. Nah sekarang dari tim Jivilia ya. Ini yang megang-megang seteru. Oh bukan seteru ya. Keriting dong. Dia megang ini bang. Enggak, kalau disuapin harapnya sih terus-terusan disuapin. Asik. Udah disuapin awal lagi mendingan. Ya. Boleh. Ini coba. Boleh. Siap ya, Abil. Makanannya enak, mudah-mudahan untuk makanan hari ini bermanfaat buat bagi. Amin. Biar semua ya, Bu ya. Amin. Jadi ini ntar kita bisa pesan bungkusan. Boleh. Kita bawa pulang ya. Boleh. Buat di rumah. Oke. Oke, sekarang Zaskia dan kawan-kawan Zivilia, ada Nirwana datang sini. Niatnya mau apa namanya? Saling memberi, saling berbagi. Dan kebetulan kita semua juga ada pas ada waktu kosong kembali. Ini pengen nengok saudara-saudara kita ini. Kita sama kan manusia, nggak ada artis, nggak ada orang biasa, semua itu sama. Iya, punya hati ya, Bu. Punya hidung, punya jantung, Bu. Pasti punya goyang itik, Bu. Iya, ngemeng-ngemeng goyang itik nih, Bu. Kita goyang itik bareng. Oh, sekali goyang gempa nih, Dek. Oke. Kapan-kapan lagi kan ibu-ibu goyang?
kami sini enggak dapat. 1 2 3 1 jam saja. Apa yang kita bisa berikan bermanfaat buat mereka semua. Iya. Nirwana mungkin ada yang disampaikan? Ya, ini dari Nirwana ya, sebuah simbolik untuk masyarakat sini, semoga bermanfaat dan jangan sampai terjadi banjir lagi. Amin. Di sini semua sehat semua. Amin. Bahagia seperti kembali selayaknya, kembali seperti semula. Pokoknya ya sudah cukup sudah ya. Sudah cukup sudah banjirnya. Iya benar. Jangan ya. Ada lagi banjir ya, banjir yang lain. Sudah cukup sudah, Bu. Oke, buat pemirsa juga Zaskia dan Julia sama Nirwana. Ini Zaskia kesini dalam acara Naga Suara Peduli ya, makanya artis Naga Suara datang kesini. Kita mewakili Naga Suara, teman-teman Naga Suara untuk datang ke lokasi banjir langsung. Pokoknya mudah-mudahan dengan kita datang di sini, kita menghibur tadi ibu-ibu yang lagi masak, ya kan, bergoyang itik, ya asik. Mudah-mudahan terhibur, bahagia, senyum lebar, dan itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan tidak ada banjir lagi yang menyusul. Dan pesan Jaskia, mudah-mudahan kalau apa ya, kalau mengatasi banjir, mudah-mudahan jangan buang sampah sembarangan guys ya. Bersama kita menjaga. Kita kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kita kerjasama. Pemerintah harus mengerjakan apa yang dia harus kerjakan dan masyarakat juga harus dijaga. Buang sampah jangan sembarangan itu bagus buat kita nya semua. Oh iya, satu lagi Naga Suara Peduli juga masih menunggu donasi atau bantuan dari teman-teman juga. Teman-teman artis dari masyarakat siapapun boleh. Iya. Silahkan ke Naga Suara Peduli. Jadi kami segera salurkan kepada yang membutuhkan pastinya. Ya. Jadi karena di sini memang masih banyak di Jakarta ini masih banyak yang membutuhkan. Jadi cepet. Ayo kita bersama-sama ya. Sama-sama bantu, ditunggu. Sangat ditunggu bantuannya. Buat apa kita punya uang banyak tapi kalau kita nggak bersedekah ya? Ya betul, setuju. Memang kan rezeki kita, uang kita ada sebagian milik orang yang membutuhkan. Pokoknya intinya. Ini simbolik dari kita, mudah-mudahan Naga Suara. Dari Naga Suara mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak. Amin. Ya. Ini Bapak RW ya yang Pak RW 2. Kelurahan Petamburan. Ini Pak mohon diterima. Bukan ini simbolik dari kita. Ini makanan toko untuk masyarakat di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Bapak. Terima kasih. Ya. Taruh di bawah aja Pak. Taruh di bawah aja Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Ya.
mungkin Bapak ada yang mau disampaikan dengan sini buat seluruh warga dengan Naga Suara tim sini ya. Mungkin ada yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RW 02 Kabupaten Petamburan yang mana mengucapkan terima kasih kepada saudara kita atau tim Naga Suara yang mana telah memperhatikan kita untuk membantu saudara kita yang kena banjir. Sekaligus memberikan bantuan untuk masyarakat yang ada di lingkungan RW 2 khususnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Naga Suara. Mudah-mudahan rezekinya Naga Suara rezekinya ditambahkan lebih makmur lagi disehatkan. Biar bisa memperhatikan warga kita yang apa di RW 02 Kabupaten Petamburan. Hidup Naga Suara. Hidup Naga Suara. Hidup. Hidup Naga Suara. Saya juga disebut dong, Pak. Jaskia. Hidup Jaskia. Hidup Jaskia. Hidup Divya. Hidup Divya. Hidup Divya. Hidup Nirwana. Nirwana hidup. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.